Sate aja jangan ngejelasin dulu. Jangan dari awal dulu lagi. Ini ada lagi. Tapi ada tindakan selanjutnya nggak sih, Teh? Oh, udah. Ada tindakan selanjutnya. Ada tindakan selanjutnya. Nah, sekarang sih saya udah karena saya udah ngeblas ke media sosial sama teman-teman saya. Jadi mereka udah ada tanggapan, katanya mau mengganti, tapi penggantiannya berapa dan kapan nanti saya update lagi ya. Saya udah dapat emailnya seperti itu. Karena dibantu sama Pak Dubes, Pak Rizal sama stafnya, Pak Gulan juga sama Mas Jaki. Ah. Total 15.000 US sama 15 juta. 225 ya, Teh? Ya pokoknya gitu, ya. Gimana kok bisa hilang? Ya taruh di safety box awalnya. Ya pokoknya ditaruh di safety box. Udah tahu yang ngambil adalah cleaning service-nya, housekeeping-nya. Berarti bakal balik lagi ada ke sana, Teh? Ya bakal balik lah, anak gue sekolah di sana gimana, tapi gue enggak akan nginep di hotel itu lagi. Masih kangen enggak, Teh, sama saudara? Pastilah, sedih banget. Masih nangis masih, tapi video call-an dia menguatkan saya malah. Tapi yang menginginkan untuk kuliah di sana, apa sekolah di sana? Ya memang salsa. Oke. Tapi salsa menguatin tapi gimana, Teh? Ya gitu, kayak tadi semalam video call-an jangan nangis kata dia gitu. Kan gue selalu ngomong hati-hati, kakak udah makan apa aja ini, jangan nangis kata dia gitu. Terus gue tuh yang sekarang tidurnya late karena di sana kan mundur. Jadi gue tidurnya ini baru hari ini baru 2 jam karena gue kayak jadi orang pacaran kayaknya sama dia. Jam 2:30 masih video call-an. Diajakin juga sama Devano enggak, Teh? Gara-gara pengen nangis juga dia sama sebenarnya. Ngambil apa sih, Teh, mungkin? Masak. Oh, dia sekolah masak di Le Cordon Bleu. Ya. Berapa lama, Teh? Berapa tahun? Enggak, dia cuma Desember udah selesai kok. Oh, Desember. Cuma sebentar aja. Oke. Okay. Cuma beberapa bulan, Teh, pendidikannya, Teh. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan aja, Teh. Oke, okay, ya. Thank you, Teh, atas waktunya. Kasihan gue ditungguin, Teh. Thank you. Makasih.